عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع أعمى أراد الله إليه أن يبتليهم، فبعث الله ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره وأعطى لونا حسنا وجلدا حسنا، ستنعم وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إلي؟ قال: الإبل. فأعطى ناقته عشرا، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إلي؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إلي؟ قال: البقر. فأعطيت بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. فأعطيت بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أدلم ستنجا أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبا في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا في دعواك وصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا وصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: كنت أعمى؟ فرد الله إلى بصري. فقال: كنت أعمى فرد الله إلى بصري، إلي بصري أدر تتئتو بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخرته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، وإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. متفق عليه. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis sahih. Cerita benar. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya ada tiga orang di kalangan Bani Israel. Ada tiga orang di kalangan Bani Israel, iaitulah kaum Nabi Musa, keturunan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Iaitu seorang yang sopok, seorang yang sakit bala, habis putih tubuh, seorang yang botok, dan seorang yang buta. Allah hendak menguji mereka. Lalu diutuskan malaikat yang berupa manusia. Allah Ta'ala utus malaikat yang berupa manusia. Maka dia pun datang bertemu dengan yang sopok secara seraya berkata, apakah yang paling kamu sukai? Dia tanya kawan yang sakit sopok bala ni, pemuda yang munak. Jawabnya, warna yang cantik dan kulit yang cantik. Dan hilang apa yang aku dijejek oleh orang. Lalu malaikat pun menyapunya. Maka hilanglah daripadanya apa yang dijejek. Hilang. Jadi kulit lawa selalu. Dan dikurniakan kepadanya warna yang cantik. Dan kulit yang cantik. Lalu malaikat itu bertanya, apakah harta yang paling awak suka? Munak harta apa? Jawabnya, unta. Lalu diberi kepadanya unta yang bunting. Dan malaikat itu berkata, moga-moga Allah memberkatimu pada untamu ini. Selepas itu malaikat itu pun bertemu pula dengan yang botok. Temu hak botok pula. Saya berkata, apakah yang paling kamu sukai? Pemuda yang munak. Jawabnya, rambut yang cantik dan hilangnya apa-apa yang dikeji oleh orang kepadaku. Aku nak pali aku ni tumbuh rambut. Rambut lawa. Orang tak hina aku. Malu sangat kata botok ni bakat ni. Lalu malaikat pun menyapunya. Hilanglah botoknya dan dikurniakan kepadanya rambut yang cantik. Munak sangat. Malaikat sapu jadi rambut yang cantik. Padahal pada botok senang, tak payah beli minyak rambut. Tak payah sikat apa. Malaikat itu bertanya pula, apakah harta yang paling kamu suka? Munak harta apa? Maka jawabnya, lembu. Lembu dia kata. Rupanya ada. Tak ada dulu ada dah orang nak lembu. Lembu. Lalu dia beri kepada lembu yang bunting. Beri lembu yang bunting dah. Dan malaikat itu berkata, mudah-mudahan Allah memberkati untukmu pada lembu ini. Setelah itu malaikat itu bertemu pula dengan yang buta. Temu hak buta. Dan berkata kepadanya, apakah yang paling kamu sukai? Namun apa? Jawabannya, bahawa Allah mengembalikan penglihatanku. Lalu aku melihat manusia. Mudah-mudahan mata aku ni celek, boleh tengok orang, kata dia. Maka malaikat itu pun menyapunya. Lalu Allah mengembalikan kepadanya penglihatan. Celek, nampak. Malaikat itu bertanya, apakah harta yang kamu sukai? Katanya, kambing. Munak harta apa? Kambing. Apa kecil, apalah, beri kambing. Lalu dia beri kepada kambing yang beranak. Ternakan keduanya membiak dan yang ini membiak juga. Maka yang ini mempunyai lembah yang didiami unta. Hak yang pertama, Tuhan jadikan satu lembah penuh dengan unta, kaya dengan unta. Yang ini mempunyai lembah ternakan lembu. Yang ini pula mempunyai lembah ternakan kambing. Hak ini penuh dengan kambing. Setelah beberapa lama, malaikat itu datang bertemu pula dengan bekas si sopok dalam rupa dan keadaannya. Malaikat saya mari congek-congek pula. Lalu berkata, saya seorang miskin. Rupa yang sama. Saya seorang miskin. Telah berputus belanja dalam perjalanan. Tiada tempat untuk meminta pertolongan yang menyampaikan saya, malaikat Allah, kemudian kepada Tuhan. Saya ni musafir jauh. Tak ada bekalan, tak ada kenderaan. Saya berharap kepada Allah dan minta bantuan daripada Tuhan. Saya meminta kepada Tuhan. Demi Tuhan yang telah menggunakan kepada Tuhan warna yang cantik dan kulit yang cantik dan harta. Malaikat itu sebut. Kulit yang cantik, warna yang cantik, ada harta pula. Saya meminta unta yang dapat menyampaikan saya di dalam perjalanan. Boleh tak beri unta saya seekor? Saya nak pergi jauh.
Lalu dia berkata, keperluan saya amat banyak, tidak ada yang lebih untuk diberikan kepadamu. Tak boleh, sebab utanya banyak kerja, tak boleh, ada urusan. Maka malaikat itu pun berkata, saya rasa saya kenal awak. Bukankah awak dahulu sopok dan dipandang kotor oleh orang dan fakir, lalu Allah mengurniakan kepada awak? Bukankah awak dulu ni sopok, balor, jadi kulit molek? Tuhan beri harta pula dulu bangsa. Katanya, sesungguhnya saya mempersakai harta ini dari ayah dan datuk saya. Pelawak. Saya gini lah, saya lawa daripada hari itu dah. Daripada hari itu lawa gini dah Tuhan jadi. Uta banyak ni saya terima saka daripada ayah tak kira saya. Malaikat itu berkata, jika kamu bohong, Allah jadikan kamu seperti dahulu. Kata malaikat, kalau mu bohong, mu jadi seperti asal. Jadi siapa semula, habis uta tak ada. Malaikat itu pun datang menemui yang botok dalam rupa dan keadaannya. Temu hak botok pula. Lalu berkata kepadanya seperti yang dikatakan persis sopok. Dan yang botok itu juga memberi jawapan yang sama. Mintalah lembu seekor. Untuk saya jual bekalan saya, boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Ada hal ni. Nak jamu nak apa dia jawab lah. Lalu malaikat kata, bukan mu dulu botok. Mu dulu susah. Ada aku hari tu gening aku. Lembu ni hak aku daripada orang tua lalu. Malaikat itu pun berkata, jika kamu bohong, Allah jadikan kamu seperti dahulu. Kalau bohong, balik seperti dulu. Dan malaikat itu datang bertemu si buta dengan rupa dan keadaannya. Malaikat temu hak buta pula. Dengan rupa yang sama malaikat itu. Bukan rupa lain, rupa hak masih temu dulu. Dia berkata, saya seorang miskin dan musafir, terputus belanja dalam perjalanan. Maka tiada yang menyampaikan saya malaikat pertolongan Allah, kemudian pertolongan Tuhan. Saya meminta demi Tuhan yang telah mengembalikan penglihatan Tuhan, seekor kambing yang dapat menyampaikan saya dalam musafir ini. Mudah-mudahan Tuhan yang beri nikmat pada Tuhan, dulu buta celek, ada kambing ramah, boleh tak beri saya kambing seekor? Maka dia pun berkata, sesungguhnya saya dulu seorang yang buta. Betul, saya dulu buta. Lalu Allah mengembalikan pandangan saya. Nampak? Boleh lihat? Maka silalah ambil mana-mana awak yang awak mahu. Dan tinggalkan yang patut ditinggalkan. Ambil nak berapa ekor ambil? Ambil. Sila ambil. Nak tinggal, tinggal. Maka demi Allah, saya tidak memberi memberatkan awak dengan apa yang awak ambil kerana Allah Azza wa Jalla. Terpulang pada ikhlas awak lah. Keperluan awak. Serah pada Allah Ta'ala. Ambil nak banyak mana? Malaikat itu berkata, peganglah hartamu. Maka sesungguhnya kamu telah diuji oleh Allah. Maka sesungguhnya Allah meridaimu dan memerkai kedua orang sahabatmu. Allah Ta'ala buat ni, Allah Ta'ala nak ujimu. Dua orang sahabatmu, tak tahan. Tak kena uji, mu tahan ujian. Malaikat tak berhajak berkambing, uta, lembu. Allah Ta'ala utus malaikat ini untuk menguji dan mencuba saja. Hadis ini mengesahkan bagaimana Allah Ta'ala utuskan malaikat boleh merubah manusia untuk menguji manusia. Wallahu a'lam.